Halo guys, balik lagi sama gue di game Eren Hunter Soul. Okay guys, langsung saja. Di sini gue akan membahas tentang fitur breeding gitu kan. Apa sih? Kawin silang. Kawin silang kuda gitu. Jadi kalian bisa dapat kuda grade yang lebih tinggi gitu kan, tanpa harus beli di market atau ini gitu kan. Jadi cukup dari kuda apa sih, kuda ini aja juga bisa sih sebenarnya, cuma oke-okean juga sih gitu cuy. Oke, langsung saja. Nah, kita pertama-tama kesini dulu nih. Ini buat jenis-jenis kudanya atau jenis kuda. Nah ini nih yang paling tinggi ini nih, jenis-jenis saddle-nya atau kok ada beginian gitu kan. Ini saddle macam apa dah, tapi ini nih yang keren nih. Ini yang keren ini nih kata gue sih, ada aura birunya cuy. Gue udah pernah lihat tuh di Cina yang kayak gitu anjir. Apa ini mungkin, nggak tahu dah, tapi ini bagus sih kayaknya, cakep gitu. Oke lah, langsung aja kita bahas ke kudanya gitu. Apa ya, inilah paling nih buat kuda yang dapat grade ungu nih, kan dapat grade ungu gitu kan. Ini kan ada rekomendnya tuh. Kalau apa sih, kalau enggak ya dari sini nih dapetinnya gitu. Lokasinya buat dapetin kuda ini, tapi oke-oke juga sih. Kalau enggak ya ini di breeding gitu. Sama ini nih ada dari sini tuh ada rekomendnya. Kalian bisa nge-breeding dari rekomendnya itu gitu. Sama ini loh, generasi yang keempat sama yang kelima sampai keenam kan cuma bisa didapat dari breeding tuh. Gila sih. Aduh, cuma didapat dari kawin silang doang sih dia, nggak bisa didapetin dari apa nangkep gitu pakai itu ya gitu. Apa coba. Oke, lanjut, kita lanjut. Bagi yang itu nih, apa sih? Kalau pengen biar bisa dibreeding kudanya, nih, harus ada breedingnya. Kalau nggak ada nggak bisa cuy, nggak bisa dibreeding cuy. Kayak ini juga cuy. Nih, kita coba ya kalau menurut saya. Nih, coba masukin ini. Sama ini nih, kan nggak ada. Ada breedingnya kan? Nah, kita coba. Nggak bisa cuy. Jadi itu, oh iya, jangan lupa cuy, ini juga nih, harus cewek jangan sama cowok cuy, jangan sesama kelamin cuy, ntar, aduh. Aduh, kita langsung aja lah, kita coba nih. Nah oh iya, ini pakai item ini nih, yang biru ini. Kok gak salah sih, ini gak sih? Nah ya, Laurel namanya tuh. Laurel anjay. Nah ini juga bisa dibeli nih pakai koi pakai diamond gitu kan, cuma dia bisa dibeli di itu loh, apa sih yang itu peliharaannya si itu Marlo, siapa sih sampingnya Marlo, yang biasa di sampingnya Marlo. Nah itu, nah biar bisa belinya pakai itu, pakai ini ya, bukan, aku salah kan, biar bisa dibeli pakai Marlo dia itu cuy. Harus, kalian harus jual-jual kuda gitu, ntar kan dapat sepatu kuda tuh. Nah ini ntar kalian belinya pakai ini cuy, gitu. Jadi ya langsung aja lah ya. Oh ya, ini bisa jadi salah satu bisnis juga cuy, kan lumayan gitu kan. Modal usaha doang sih sebenarnya ini, jadi kawin-kawinin kuda gitu kan. Coba kita coba kehokian kita di kuda gitu kan, karena gacanya nggak hoki gitu kan, kita coba di kuda gitu kan. Barangkali, oh iya, kalau nggak kalian bisa dapet ini, dapet dari, katanya sih dari ini, dari kolek apa sih yang ungu itu tuh, yang di itu yang kalian bisa itu ngekolek-ngekolek itu yang warna ungu, katanya sih bisa, cuma nggak tahu dah, gue belum pernah dapetnya. Paling yang itu yang buat ngupgrade hunter soul-nya gitu,
oke sih itu padahal. Oke lah, coba kita coba. Ya, gimana sih tahan? Mau ditahan cuy. Coba. Oh, mau? Kita coba. Oke lah, ayolah berubah. Boom. Mantap. Dapetnya begituan. Terbaik. Oh iya. Oh, dia ngilang cuy. Readingnya abis di kawin langsung hilang cuy. Lucu ya gamenya anjir. Aduh. Jadi ya langsung dijual aja mau gak mau. Soalnya ya udah gak bisa dapet poin lagi cuy. Nah, ini dijual juga bisa dapet tuh. Apa sih, ke sepatu kuda dapat dari jualan ini cuy. Jualin apa sih, set free-nya kuda-kudanya cuy. Nanti kalian dapat, terus kalian tukerin di NPC yang nama Caca ini tuh. Si companion-nya si Marlo. Nah, ini. Oh, orsit juga bisa ditukar dari situ juga cuy. Jadi kalian ya enggak perlu beli lah. Buat apa beli cuy? Mending belinya buat gacha aja cuy. Butuhnya 15 ya. Kalau si orchidnya butuhnya 10. Oh ya, orchid ini buat nambahin umur si kudanya cuy. Mana ada? Nah ini. Nih, buat umur kudanya cuy. Jadi kalau misalnya 0 nih umurnya, dia udah gak bisa taikin lagi cuy. Jadi ya harus dijual lah ibaratnya gitu. Gitu, harus di set free gitu kan. Dapatnya 0 dong. Jil, gak ada harganya, cok. Udah biasa gak ada harganya, anjir. Sedih banget dah. Aduh. Suram dah. Udah kuat dah. Oke, cuy. Jadi ya, gitu aja ya. Video dari gua. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum di subscribe, ayo. Pencet lah, cuy. Itu tombol subscribe-nya. Bantu gue cuy buat gedein channel ini. Mantap. Oke lah, thank you, bye.